Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back my channel. Di video kali ini kita melanjutkan video yang sebelumnya. Sebelumnya kita membuat macam-macam tusuk. Sekarang kita membuat lingkaran merajut ya. Yang pertama kita membuat rantai dulu sebanyak 6 rantai. Kemudian kita satukan, lalu kita membuat rantai 3 kali naik. Kemudian kita membuat double crochet sebanyak 12 kali ya. Setelah ring 1 sudah selesai, kita membuat rantai 3 kali. Kemudian lanjut kita membuat double crochet sebanyak 24 kali. Setelah kita selesai membuat double crochet sebanyak 24 kali, lanjut kita matikan dulu. Kemudian kita lanjut untuk membuat rantai kembali sebanyak 3 rantai. Setelah kita membuat 3 kali rantai, kemudian kita membuat double crochet sebanyak 36 kali.
Nah, ini sudah hampir selesai ya, tinggal 2 kali double crochet, kemudian kita gabung jadi satu, kemudian sudah selesai. Nah, beginilah cara untuk mengaplikasikan antara rantai dan double crochet membuat sebuah rajut. Ini kebetulan kita membuat sebuah lingkaran rajut. Nah, terima kasih sudah menonton video ini hingga akhir. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Klik tombol notifikasinya agar kalian mendapatkan notifikasi ketika kami upload video terbaru. Bye-bye.